Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jailani. Mari kita lihat cara pemasangan kaligrafi stiker Sunblast. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Tahap pertama yang kita lakukan adalah penyemprotan bagian kaca. Dibersihkan dahulu dengan air sampo, kemudian dilap dengan lap basah sampai betul-betul tidak ada noda sedikit pun yang nempel di kaca tersebut. Usahakan sebersih mungkin untuk pembersihan kaca ini, karena nanti akan mempengaruhi kepada pemasangan stiker Sunblast ini. Setelah dibersihkan dan ditambahkan lagi air samponya. Berikutnya, tahap kedua adalah pengupasan stiker ini, stiker yang akan dipasang di kaca ini. Tahap ini sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal mengkelet atau mengkupas dari bagian stiker yang ada lemnya, kemudian kita basahi dengan air sampo. Sedikit demi sedikit kita kupas bagian stiker yang akan ditempel ini. Kemudian berikutnya tahap ketiga, yaitu pemasangan dari stiker Sunblast ini dengan cara penempelan di kaca seperti ini. Mari kita lihat cara pemasangannya, sangat mudah sekali, tidak perlu banyak tenaga bantu, cukup dengan sendiri aja. Stiker ini ditata letak sedemikian rupa biar hasilnya pas. Nah, ini hasil sementara pemasangan stiker Sunblast. Kemudian tahap berikutnya, tahap keempat, yaitu pengeringan. Tahap ini adalah fungsinya untuk menghilangkan air sabun, air sampo yang terdapat di balik stiker, dan membuang angin-angin yang menggelembung di dalam stiker dengan cara men-scrape-nya seperti ini dengan penuh kehati-hatian agar stikernya tidak melipat, nah, menghasilkan tempelan yang rapih dan bagus. Jadi ke dalam. Thank you.
Kemudian dilanjut tahap berikutnya adalah pemasangan bagian dari kaligrafi tulisan yang akan ditempel di kaca ini. Jadi tahap demi tahap kita lalui seperti ini pemasangan untuk tulisannya. Jadi untuk pemasangannya, pertama kita pasang ornamen dulu, kemudian dilanjut dengan pemasangan kaligrafinya. Mari kita lihat tahap berikutnya pemasangan stiker sunblast ini untuk bagian samping dan bagian tengah. Caranya sama seperti yang kita lihat tadi di awal. Nah, seperti ini untuk cara pemasangan stiker sunblast yang sangat praktis.
Untuk para pengurus masjid yang berminat untuk membuat stiker kaca, bisa menghubungi jasa kami dalam pembuatannya tersebut. Kami juga melayani pembuatan stiker sunblast dengan pesan online. Insya Allah nanti kami akan pandu dalam pemasangannya dengan tutorial-tutorial seperti ini. Nah, ini hasil pekerjaan kami yang barusan kami kerjakan. Ini hasilnya sangat rapih dan bagus.